Kamu tahu nggak sih, kalau polisi udah nggak boleh nilang secara manual, nilang juga udah ditarik edarannya. Tujuannya supaya ngurangin pungli. Ini ada yang kocak nih, saya sampein sama Detik dan Kompas. Dulu kepolisian Indonesia sekarang nilang lewat elektronik. Jadi ada beberapa titik yang udah dipasang sistem ini. Nanti kalau ada pelanggaran, langsung dikirim tuh surat cinta ke rumah masing-masing. Mirip-mirip sama di luar negeri, kayak Singapura juga gini. Tapi yang kocak adalah di Probolinggo, orang naik motor nggak pakai helm, malah dilepas plat nomornya. Biar nggak kena tilang elektronik. Dia udah tahu dia salah, dan dia nyari cara biar nggak kena hukuman. Emang orang Indonesia ada aja dah akalnya. Beginian aja masih dicari cheatnya. Kalau begini aja nggak bisa disiplin, gimana mau nyaingin negara lain? Kalau menurut kamu gimana? Punya solusi nggak buat hal kayak gini? Masa balik tilang manual kayak dulu lagi?